Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya ada di jauh, bukan di stasiun sih, tapi di ujung jauh. Ini bukan area stasiun. Saya pulang dari rumah teman, dikejutkan di jalur 1 stasiun Cibatu ada sebuah penampakan. Saya perbesar ya. Di jalur 1 stasiun Cibatu ada KLB rel. Masih pertanyaan, KLB rel ini untuk apa? Dari mana? Dan tadi saya mendapatkan info bahwasannya KLB rel ini dari stasiun Pemalang, tujuan akhir stasiun Cibatu. Tadi merapat stasiun Cibatu ini sorean, jam 4 sore. Nah, adanya KLB rel ini memunculkan berbagai macam pertanyaan. Tentunya saya penasaran, untuk apa sih KLB rel ini? Saya curiga KLB rel ini digunakan untuk rel, pembangunan rel dari stasiun Cibatu menuju stasiun Garut untuk reaktivasi jalur Cibatu-Garut. Saya belum tahu jelas infonya. Nanti saya akan beri info kembali tentang KLB rel ini. Tidak biasanya ada KLB rel ke sini. Dan katanya rel-rel yang ada di atas akan ditabur di dekat PJL 235. Itu pasti saya yakin 99% untuk pembangunan jalur kereta api Cibatu Garut. Nanti saya infokan lebih lanjut tentang KLB rel yang ada di jalur 1 stasiun Cibatu, untuk apa dan digunakan untuk apanya KLB rel ini. Oke, terima kasih. Sekian mungkin dari saya, nanti saya akan infokan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.